Hai guys, selamat datang. Huawei bukan sahaja melancarkan 3 buah telefon pintar, malah mereka juga memperkenalkan sebuah lagi produk istimewa di bawah nama Porsche Design RS. Ini merupakan edisi khas, boleh dikatakan terhad semenjak ianya dijual dalam jumlah tertentu sahaja. Keistimewaannya di sini sememangnya berdasarkan nama yang diberikan, iaitu Porsche Design RS. Jika anda mampu untuk membeli telefon berharga seperti ini, maka sudah tentunya anda dahagakan lifestyle yang lebih deluxe atau mewah yang lebih dalam erti kata lain. Dibina daripada kemasan genuine leather dan bahan kaca di tengahnya yang sekata tanpa benjolan kamera supaya nampak lebih minimal, ataupun mengikut falsafah design daripada pereka Porsche sendiri, less is more. Berdasarkan spesifikasi, ianya sama seperti Huawei Mate 20 Pro, dikuasakan oleh chip pemproses HiSilicon Kirin 980 dengan 8GB RAM dan 256GB storan. Cuma tiada pilihan 128GB kerana harga yang premium akan memastikan pembelinya mendapat storan tertinggi, memandangkan pembeli telefon ini sememangnya tidak menghiraukan tanda harga yang diberikan. Perkara yang paling penting apabila bercakap tentang perhati pintar adalah kamera. Kerana ini merupakan elemen yang penting dalam memiliki sesebuah phone, Huawei Mate 20 RS ini dilengkapi dengan kamera paling terbaru Huawei dengan kolaborasi Leica untuk menghasilkan lens, software dan sensor yang lebih sempurna, 40MP kamera utama dengan aperture f1.8, sensor paling besar ditawarkan dalam kategori telefon baru tahun ini, 20MP f2.2 ultrawide untuk menampakkan lebih landscape dan 8MP f2.4 telephoto untuk dapatkan zoom lens atau untuk mereka yang suka menangkap gambar true portrait. Di dalamnya turut menggunakan sistem Android Pie 9.0 terbaru dengan customasi antarmuka EMUI 9.0. Keistimewaan pada Porsche design ini mempunyai tema istimewa Porsche yang membawakan satu garisan tengah bagi menampakkan lebih sporty dan premium apabila melihatnya. Skrin bersaiz 6.39 inci AMOLED Quad HD mempunyai takuk pada bahagian atas dengan sistem kamera 3D Depth Sensing untuk menakuti perhati dan juga boleh digunakan untuk membuat AI Live Model seperti yang ditunjukkan pada pelancaran Huawei Mate 20 Pro baru-baru ini. Kali ini juga buat pertama kali Huawei menggunakan teknologi fingerprint di dalam skrin. Dengan itu, rekaan kali ini nampak lebih symmetrical yang lebih cantik tanpa sebarang lekuk. Port sambungan USB Type-C yang juga disokong Huawei Supercharge terbaru 40W power yang mampu mengecas bateri 4,200mAh dalam jangka masa kurang 1 jam 30 minit, serta pilihan wireless charging sehingga 15W antara jenama pertama menawarkan setinggi ini. Tambahan pula stereo speaker yang dikeluarkan melalui port USB-C di bawahnya, juga earpiece pada bahagian atas. Jadi itu sahaja pandang pertama telefon Huawei Mate 20 RS yang berharga €1,695 untuk model 256GB dan €2,095 untuk storan 512GB. Apa kata anda dengan peranti premium deluxe daripada Huawei ini yang sememangnya mahukan pengguna istimewa mereka mempunyai pilihan mengikut lifestyle yang mewah seperti ini? Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.